A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, malam 1 Syaban, malam Sabtu, malam pengasah ilmu. Ilmu apa tu kan? Okey, baik. Okey. Marilah sama-sama kita membaca doa safar sebelum bas ini melangkah dengan lebih jauh. Al-Fatihah. Ya kana mudo ya kana astaghfir ila sirata al-mustaqim sirata al-ladzina an'amta 'alaihim wa laa alaihim wa laa Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhala lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim Allahumma anta sahibu fi safar wa anta sahibu fil mali wal ahli wal waladi wal walad Allahumma ja'al fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, hujung ini adalah Hotel Palestine ya, menandakan 1 kilometer daripada Masjidil Haram. Nampak orang masih lagi berjalan kulu-kilir kan, menuju pulang ke hotel yang melebihi 1 kilometer tuan-tuan. Boleh duduk sini? 1000 meter. Pergi Zuhur, lepas sembahyang Zuhur balik makan, belum asar pergi. Leleh tumbang kat jalan ni. Ya. Yeah. Jadi, nampak kan belakang ni ah. Ada orang dari pakai ihram tu, Pak. Ihram. Pakai ihram, pakai jubah. Ya. Yeah. Hotel di hujung-hujung ni ah. Di celah-celah bangunan ni mungkin. Ya. Yeah. Allah, ha? Apa dia? Tidak, nama je. Nama je Hotel Palestine. Kan? Okey, namun fatrah pasca COVID telah mengubah landscape. Kalau dulu lagi ramai, lagi banyak lagi hotel-hotel sini hidup, tetapi nampak gaya banyaknya yang telah bungkus kan, tidak beroperasi, sekurang-kurangnya tidak dalam pada masa setahun ni lah. Mungkin tahun-tahun ke depan hotel-hotel kiri kanan tuan-tuan ni akan beroperasi. Ini nampak kiri kanan ni, ya, tolak wheelchair tuan-tuan. Ya Allah abang kan. Kita 300 meter. Alhamdulillah kan. Jadi syukurlah kepada Allah Taala. Ya. Kita nak syukur tuan-tuan, jangan tengok orang yang atas daripada kita. Tengok yang bawah lagi daripada kita. Ya. Kita naik kereta api. Tengok orang sian di naik bas kan. Contoh kan. Ya. Kita naik bas. Sian orang tu kan. Naik motor je. Hujan panas kan. Orang naik motor, tengok orang tu orang naik basikal je kan. Kayu penat. Kita pulas aje. Naik motor pulas aje, kayu penat. Paling tidak lenguh je pun tangan duduk pulas. Kan. Kita makan nasi unta. Orang lain cium bau unta je. Cium je kan. Bau je dapat. Nasi unta pun tak dapat kan. Gitu. Jadi syukurlah kepada Allah Taala. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan menambahkan lagi rezeki kita. Seperti mana Allah kata dalam Quran, dalam surah Ibrahim, la'in syakartum la'azidanakum wala'in kafartum in azabi lasyadid. Jika sekiranya kau syukur, aku akan tambah nikmat aku kepadamu. Jika kau kufur, ingatlah bahawa azab aku amatlah pedih. Allah, dia bagi kata-kata begitu. Allah tak kata kalau apa, kau syukur, aku tambah nikmat. Kalau kau kufur, aku tarik nikmat. Tidak. Kan? Allah tak kata gitu. Allah kata, kalau kau syukur, aku tambah. Tapi kalau kau kufur, jaga kau. Kan? Ada bala datang nanti. Ya. Jadi, menunjukkan kepada kita bahawa syukur ini benda besar. Kan? Dia bukannya benda yang kecil. Benda besar. Sebut syukur, ini perihal besar. Dia melibatkan rezeki, melibatkan
Yelah, kita punya rezeki kita melibatkan hati, perasaan orang lain juga kan. Cuba kalau kita ni jadi manusia yang sombong, menunjuk kat orang, ada tak orang sakit hati? Ada. Alah ada tu, macam dia seorang je beli kereta baru. Kan, nunjuk tu, contohlah kan. Yang cakap tu pula, dengki pula kan, tengok orang tu ada kereta baru, tengok orang tu ada bini baru, tengok orang tu ada laki baru. Kan, dengki pula ya. Jadi, lelah dua-dua gaduh kan. Yang jiran ni dengki, yang kita pula jenis menunjuk. Tak selesai masalah. Jadi kalau kita syukur, alhamdulillah. Eh bang, kereta baru lah pak, Allah punya, saya ni pinjam aja. Haa gitu kan. Haa itu tinggi tu kan. Beli kereta baru lah pak, ini bank punya, bukan saya punya. Kan, habis bila kita punya, habis bayar nanti kita punya. Kan, Allah Akbar. Masih lagi rumah kan, rumah besar mana pun loan juta, bank punya kan. Tak bayar 6 kali dah tak sobat. Lagi 6 bulan tak bayar, kena lelong. Gitulah ibaratnya kan. Jadi cerita dia, siapa pun tak mempunyai apa-apa dunia ni, semuanya orang lain punya kan. Hatta bukan kata kereta rumah yang kita beli ni, diri kita sendiri pun bukan kita punya. Kalau kita punya, kita tak nak tua, betul tak? Kan, kalau di badan kita ni kita punya, takkan kita dah tua? Nak muda sama kan, muda lalu kan. Kalau kita punya, kalau diri ni kita punya, aku tak nak tua. Aku nak muda sampai sudah. Aku nak jadi remaja je kalau boleh. Seronok jalan, boleh main. Tak heran dah kan. Haa gitu. Hal dunia jadi budak-budak bagus kan. Jadi budak-budak kita dulu, kalau ingat zaman-zaman budak dulu, main bola sepak kan, main konda-kondi, main galah panjang. Budak-budak sekarang kenal lagi tak benda-benda tu? Tak kenal lah kan. Sebut konda-kondi tak tahu benda lah binatang apa tu kan. Tapi cerita dia seronok kalau kita ni, kita punya badan kita ni, tak nak tua, tak nak sakit kalau boleh kan. Siapa nak sakit? Benda paling kita yelah sesali dalam kehidupan kita ni, kalau sakit, kena pula sakit yang jenis tak ada ubat kan. Kena dialisis, Allah, sakit bawah pinggang, kiri kanan tak boleh nak ni. Nak pergi jalan tak boleh, nak dialisis itu apa semua. Kalau kita kerja mana pakai insulin, pening kepala juga, nak insulin pula, nak kena cucuk lah apa semua, jarum. Kalau kita jenis apa nama, stroke, dah separuh badan mati pula. Jadi takkan kita nak sakit kalau kita punya badan? Jadi pendek kata, tak ada yang kita punya, semuanya pinjam semuanya kan. Seperti mana kata Rabbani kan, dalam lagunya, mana milik kita tu kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya, miliklah apa saja, tidak terlepas dari ciptaannya. Mana kita punya, tidak ada kepunyaan kita, kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Aduh, dengar lagu tu tuan-tuan, Allah, rasa macam menusuk jiwa, kalbu kan. Allah, betul apa dia kata tu, betul, betul kan. Mana kita punya, tak ada kita punya, semua pinjam kan, semua pinjam. Kita punya rumah, baru beli, rasa baru lah. Lepas 10 tahun, lumut sana, kulat sini, bocor sana kan. Kereta baru, berapa lama kita rasa baru? Sebulan, dua bulan? Baru angkat, oish, Mercedes, Maybach. Beli yang paling mahal tuan-tuan kan. Baru angkat, Mustang kan. Mustang ke Musang?
Mustang kan. Baru angkat BMW 5 series 500,000 harga. Berapa lama rasa baru? Setahun. Lepas tu rasa lama lah. Tengok kereta lain pula baru. Kan? Kereta-kereta dah nampak buruk lah. Kereta lain, oh keluar lagi, keluaran baru. Penyudahnya kerja dunia sampai sudah tak habis. Oleh demikian, kita patut merasa syukur dengan apa yang kita ada. Tak apalah kan, saya pakai Toyota Vios pun tak apa kan. Tak apalah, saya pakai Maybe je. Maybe. Hai, Maybe bukan calang-calang tuan-tuan. King of the highway. Pakai King tu. Tak apalah, kita pakai Proton wajar je, tak apa kan. Ya, yeah? Ha, yeah. Yang penting sedekah aku banyak. Infak aku banyak. Wakaf aku banyak. Akhirat mesti mau banyak. Dahlah dunia pun kita ni biasa-biasa aja. Akhirat rugi juga. Rugilah kita. Biar dunia ni tak ada apa-apa pun, akhirat mesti mau kaya. Sebab apa? Akhirat hidup selamanya. Kita sini hidup tak lama, 70, 80. Pak Ali kita belakang lah. Pak Ali 87. Pak Ali, eh? Oh, Pak Ali kita sehat. Oh, kan? Ya. Berapa lama manusia boleh hidup? 100 tahun. Padam lepas tu. Tak padam, tak ada lah kan. Siapa pun kita, kita raja, kita jadi Perdana Menteri, berapa lama orang ingat? Kejap je orang lupa lah. Kita ingat lagi siapa Sultan yang memerintah Malaysia daripada mula-mula dulu sampai sekarang? Tak ingat. Padahal dia orang yang buka tanah ni apa semua. Punya besar jasa. Tak ingat pun kita. Ini pula kita, siapa nak ingat? Bini kita tak ingat pun. Kita kalau suami, bini kita mati, berapa lama ingat? Kan? Seminggu nangis kan, mengalir air mata. Seminggu. Dua minggu meleleh air liur. Nak kahwin. Kan? Seminggu je. Udahlah tu. Ngam bohong kan. Abang setia sampai sudah. Udahlah kan. Allahuakbar kan. Seminggu aja kan, seminggu. Paling lama pun sebulan. Kan. Tanah kubur merah lagi. Dah tengok dah janda orang kan. Siapa ada janda? Janda mana beriah tak kahwin-kahwin tu, main sini kan. Teman apa semua. Kita biasalah kalau Malaysia kita ni, bini mati laki kahwin lain tu normal lah. Tapi kalau suami mati bini kahwin lain, itu jarang-jarang berlaku. Kalau ada pun kadang-kadang. Kalau ada pun jarang-jarang. Macam Piramli kata je lah kan. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Kahwin. Kahwin buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kahwin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kahwin dua sedikit bilangannya daripada orang yang kahwin satu. Tiga, jarang-jarang. Artinya, orang yang kahwin tiga jarang-jarang yang kita dengar. Empat, kadang-kadang. Artinya, orang yang kahwin empat kadang-kadang baru kita dengarkan. Itulah kata Piramdi. Betul lah tu, kan? Jadi kita kat Malaysia berapa ramai aja yang kahwin empat kan? Tak ada sangat lah ramai. Yang ada pun gear Arkam lah kot. Kan? Yang ada gear Arkam habis ramai. Gear Arkam satu orang ceroy lah kan. Gear Arkam empat full kota, mati seorang tambah seorang kan. Siap buat majlis ramai-ramai lagi kan. Saya ada kawan-kawan juga yang Arkam. Empat sama kan. Jadi gitu cerita dia. Jadi bukannya cerita nak kahwin banyak rasa hebat bukan. Tanggungjawab tuan-tuan kan. Seorang pening kepala jaga lah. Empat kan, botak tengah botak tepi kan. Habis kan cerita lah, seorang pening empat kan. Tapi ada orang mampu. Yang mampu teruskan kan, teruskan. Kita mati tuan-tuan. Berapa lama ingat tadi? Sekejap aja kan orang ingat kita. Dan apa yang kata Nabi SAW? Bila kita ni mati, tiga akan pergi
dua akan balik. Tu Nabi kata dalam sebuah hadis sahih, Nabi kata apa? Mati seorang anak anda itu, tiga akan ikut dia pergi kubur, dua balik, satu kekal. Apa tiga yang pergi? Yang akan ikut dia ke kubur, waris dia, bini dia lah kan, ataupun suami dia. Yang akan ikut dia, kereta dia, kereta Velfire kan, dua usung dia pergi kubur. Yang ketiga, amalan dia. Dua balik, satu kekal. Kan? Sayang kau mana pun bini, comel. Oh, bukan main bini kan. Suami handsome bukan main. Mati, tak ada berkampung kat situ sampai seminggu tak ada. Balik. Kan? Dah mati, baliklah. Bini, balik. Anak, balik. Kan? Semua yang kedua, balik. Yang kedua, kereta. Balik. Velfire yang dia hantar kubur tadi tu, balik. Tak ada parking tepi kubur. Kunci letak kat tengah kubur. Bang, ni bah. Yang, ni kunci kereta awak ni ya. Ayang letak kat kubur ni. Nanti bulan depan, 6 bulan sekali ayang datang, buat servis. Kan? Ke tanah dengan Velfire sekali masuk kubur. Ada satu wajah tuan. Ustaz, ni suami saya ni sayang betul dengan BMW dia ni. Boleh gali kubur, masukkan BMW masuk sekali. Kan? Dia duduk lap BMW dia. Lap BMW banyak lagi daripada lap saya. Kan bini dia. Duduk nyindir. Suami mati dalam kubur tu dah. Boleh tak tanam buka kubur ni besar sikit, masuk BMW 5 siri tu masuk dalam sekali. Mana ada puan siapa nak kali kubur besar-besar kan. Kalau tak boleh BMW tu pun, steering BMW pun jadilah. Yamin. Ya, yeah. Ila Yamin. Allah. Asah. Wala badana. Kan? Lazim tahat tak ni? Ya, ada. Okay. Jadi, cerita dia apa? Cerita dia, dua balik, satu kekal. Apa yang kekal? Amal dia ikut juga dia pergi kubur. Tapi amal tu kekal. Pahala sedekah dia ikut, pahala semayang dia ikut, pahala pergi Mekah ikut, pergi buat umrah ikut. Semua yang apa sajalah amal dia buat, ikut belaka pergi kubur. Nah, itu kekal dengan dia. Itu sebab benda yang kekal ni kena banyak buat lah. Benda kekal. Yang tak kekal, sibuk cari kan. Yang kekal benda-benda itu, maka itu yang perlu diperbanyakkan insyaAllah. Okey. Okey ke semua? Okay. Ah, dah ngorok-ngorokan dah. Kata jauh dia kan. Okey, dah sampai tuan-tuan dah. Dah sampai belah kanan tuan-tuan, inilah dia. Restoran Kapsah Syam. Ah, okey. Bisillah. Ayuhlah. Okey, tak apa ramai harapannya. Ramai ke tak ramai? Kasir Nas boleh tak? Allah. Allah fi wahid bas. Dah satu bas kat depan kita lah. Okey, berai boh. Nak balik tu. Okey, tuan-tuan, turun. Yallah.